kembali. Jadi kemampuan oksigen KRI apabila kondisi blackout seperti sekarang ini, kalau diperkirakan blackout itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Sehingga kalau kemarin saat hilang kontak jam 3, sehingga nanti bisa sampai hari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam. Ya, mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga oksigen, cadangan oksigen masih ada. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.